vaksinasi massal terus digelar berbagai pihak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti di Gereja Pantekosta Immanuel, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sebanyak 265 warga dari berbagai keyakinan ikut serta dalam kegiatan vaksinasi massal tersebut. Selain di Gereja Pantekosta Immanuel, vaksinasi juga digelar di gereja yang ada di Kecamatan Mejayan. Dari kegiatan itu diharapkan kasus persebaran COVID-19 di Madiun dapat ditekan. Hari ini warga dari Mungut kurang lebih sekitar pelaksanaan itu dilakukan di gereja Pantekosta Immanuel. Selain jemaat dari gereja, juga dari masyarakat di sekitar Mungut. Hari ini kurang lebih sebanyak 265 warga yang dilakukan vaksin.